guys, tetap di channel gue Chris Lukita, channel GSL guys. Kita lanjutin lagi dari album paling barunya Red Velvet guys ya. Ini sangat direkomendasikan banget para Revlove nih guys. Red Velvet, Bamboleo. Bamboleo, oke bukan ya. Oke guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys, ceplok. Yes guys, kita langsung aja guys. Ini ada air ini, ya udah gak usah gue sebutin juga ya. Kalian udah kenal ya guys ya, jadi gak terlalu penting guys. Kita langsung aja ya guys, ceplok. Tunggu guys. Oke, sampai. Kemasan beda cuman. Wow. Aduh, vokalnya gila. Bisa baca. Ya Tuhan, kok musiknya dapat klasiknya sih guys? Ini ada apa dengan musik klasik guys? Ini keren banget sih nih, kompos vokal guys. Yay! Keren sih ini, kualitas banget ya mereka ya, gila ya. Dibuka sama Joy guys. Oh seksi banget itu ngeteknya. Anjir basis, tone-nya. Ya ampun Sogi, ini cantik banget guys, ngisi suaranya guys di sini guys, nih guys, asli, nih, oh, gue terakhir guys ya, gue amazed banget sama groove yang kayak gini guys, terakhir kan kata dia lagi sama Taeyong guys, Taeyong waktu itu, apa gue judulnya sampai lupa guys, itu gila vibe rada jazzy banget kan guys, ini kurang lebih sama dengan vibe yang berbeda guys. Yeri. Ciri khas dia punya nih guys, suara sini guys. Oh, Irene. Oh, dikasih lagi chord begitu guys. Jahat ya, komposer sekarang. Jahat guys, nih guys. Part Irene. Nah. Aduh, take vokalnya bagus banget. Ya ampun, kok bisa ya? Oh, nggak kampungan guys, chordnya. Slap. Bass line enak bass. Enak banget. Please SM, dengarkan suara saya. Tolong bawain lagu ini secara live dengan band. Please, dengan band. Please, dia pasti enak banget guys. Oh my god. Ada yang beda lagi sini guys. Dikasih triplet, langsung triplet disitu guys. Sikat. Enak banget. Enak banget itu, parah. Wah kacau. Wow, itu tinggi loh guys. Theo? Aduh. Oh my god. Ini the best guys, maksudnya secara approach mixingnya juga bagusnya bukan main guys. Kalian bisa ngeliat kan suaranya itu ada pre-delay, ada delay juga, ada reverb. Yang lumayan jadul sebenarnya guys, tapi suara mereka tetap upfront, itu keren sih. Approachnya bagus banget. Wendy pecah sih. Oh gila. Oh, Selgi ngambil sekarang. Pre-chorus. Oh, Wendy. Wendy sangar banget tadi, Iron Bound udah apa cute banget guys. Wendy pecah banget di sini guys. Biasa part chord yang itu guys. Nih. Oh my god. Gila. Ya Tuhan, bisa begitu suara. Keren, gila. Dan ini yang bikin sweet guys ya, di part awal rap itu guys, mereka kasih falset dengan yang nadanya tinggi ya guys ya. Itu bener deh, dia approach, mungkin mereka nyampe dengan suara apa chest sedap, gaya gue udah kayak vokalis gitu. Mungkin guys ya, yang suara lebih lantang, tapi mereka memilih untuk yang falset gitu, menurut gue makin sweet sih guys, arrange vokalnya guys. Nih guys. Itu manis banget sih. Gila. Wah gila, parah. Bass line-nya guys,
ini pasti nih kalau masyarakat dari Jepang nih suka banget musik-musik kayak gini guys, gue yakin banget. Bass-bass yang agresif gitu guys. Leo, buset. Itu tinggal guys. Oh, gitarnya pakai keyboard nih guys, melodi kayak. Sini guys, denger guys. Ya kan? Ini kayak kalau kalian beli keyboard zaman dulu guys ya, merek Casio guys. Ini ada preset yang bisa buat demo guys, dipencet soundnya kayak begini guys. Jadi dapat apa 80s, 90s gitu guys. Gila bener. Oh. Korte guys. Ya pemain keyboard tuh ya, bukan gitaris. Pecahannya. Nggak usah ditanya lah, pecahan harmoni sama Red Velvet. Terakhir, piece-piece, terakhir. Oh nice Joy. Wendy, Wendy, sekali-sekali. Turun-turun. Wow. Fun banget deh. Fun tapi nge-skill gitu guys. Minta apa lagi lo dari Red Velvet? Minta apa lagi? Wow, tuh tinggi guys. Dan gue suka approach ad-libs dari Red Velvet guys ya, bukan hanya dari notasi vokal yang berjalan secara tekniknya udah gak usah dibahas, tapi approach cara mixingnya kalian bisa dilihat di sini guys ya, dikasih distort dikit guys, nice banget. Gitu pecah gitu. Oh, classy, classy guys. Tinggi semua ya. Oh, chordnya. Ini tinggi loh guys. Abis ya. Manisin lagunya, manis banget guys. Pause dulu guys. Ini secara vokal nih, kalau nggak kuat iman, kayaknya bakalan mau rekaman cover lagu ini, mending pulang sih guys. Ini gila sih. Secara vokalnya guys, ini parah-parah guys. Thank you guys udah rekomendasiin lagu Mamboleo guys. Ini gue tadi sempet gue liat nih, Mamboleo ini bakalan yang samba guys ya. Pertama itu teng tung teng tung, bukan samba sih, ya itulah guys ya. Tapi yang pasti gua, pertama gue pikir bakalan ke arah sana guys, ternyata bukan guys. Klasik guys, dance klasik gitu, gokil, keren guys. Ini tag vokalnya benar-benar apik banget. Sekali lagi guys, vokal kompos Red Velvet itu paling gue tunggu, jujur aja guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe, klik sana, bye-bye.